Allahumma zayyin bil Qur'ani lisani wa jammil bihi wajhi. Metode Adjani, belajar membaca Al-Quran dari 0 sampai mahir, jilid 5. Bismillahirrahmanirrahim. Berjumpa kembali dengan Metode Adjani dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman 26 jilid 5. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Qadr, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membaca Quran surah Al-Bayyinah, yaitu pada video bagian 1 halaman 26 dan video Al-Bayyinah bagian 2 halaman 27 dan 28. Jadi karena surah ini lumayan panjang, maka video dibagi menjadi 2 bagian. Pada video bagian 1 Quran surah Al-Bayyinah ini kita akan membahas ayat 1 sampai ayat 5. Baiklah, sebagaimana biasa silahkan Anda klik tombol subscribe lalu klik lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan informasi terbaru dari video kami, lalu share kepada orang-orang terkasih. Insyaallah semoga langkah kecil kita ini menjadi wasilah amal jariah kita bersama. Amin. Sebagaimana biasa, video tutorial ini disampaikan dalam versi mengeja atau membaca pelan dengan harapan siapapun Anda dapat mengikuti tutorial ini dengan baik. Lalu kami sampaikan contoh bacaan dari Syekh Muhammad Ayub. Beliau adalah salah satu dari Imam Masjid Nabawi. Kita mulai pada ayat pertama. Lam, mim sukun di depannya ada huruf ya, maka mim sukun dibaca izhar atau jelas. Lam. Tidak boleh dibaca lam atau dihentak juga tidak boleh karena mim sukun memiliki sifat bainiyah. Tidak boleh dibaca lam. Namun lam masih ada gunnahnya. Lam ya satu ketuk. Ku satu ketuk. Perhatikan sifat makhraj huruf kaf. Lihat kembali video jilid 1. Ku nil. Nun kasrah masuk ke alif lam syamsiyah huruf lam. Nil ada tekanan. Nil. La satu ketuk. Ri zal kasrah ya sukun. Kasrah bertemu ya sukun maltabi'i dua ketuk. Perhatikan sifat huruf zal, bukan zal, bukan zi, namun ri. Perhatikan makhraj dan sifat hurufnya. Na satu ketuk. Ka satu ketuk. Fa. Fa satu ketuk, perhatikan sifat dan makhraj huruf fa, bukan dibaca pa, bukan bertemunya dua bibir, namun bertemunya ujung bawah gigi seri atas dengan bagian dalam bibir bawah. Fa, fa. Ru, dhammah bertemu waw sukun mat tabi'i dua ketuk. Min, nun sukun di depannya huruf alif, maka nun sukun dibaca izhar, jelas, tidak boleh dengung. Min, namun tidak boleh dihentak. Min, tidak boleh karena nun memiliki sifat bainiyah. Min, ah. Perhatikan sifat dan makhraj huruf ha. Ah, bukan ah, juga bukan ah. Jangan terlalu biasa saja seperti huruf ha-nya bahasa Indonesia. Ah, tidak tertahan. Lil, lam kasroh masuk ke alif lam komariah. Lil, hati-hati memantul karena banyak kasus membaca alif lam memantul dengan tidak disadari. Lil, lil, itu karena dilepas pada titik makhraj. Tekan titik makhraj lam sampai mengucapkan huruf kaf. Jika dilambatkan akan berbunyi lil ki, lil ki. Jika dilambatkan kembali, ini hanya ilustrasi saja, tidak boleh membaca seperti ini sehingga tidak ada pantulan. Lil ki, lil ki. Lam juga memiliki sifat bainiyah sehingga dia tidak menghentak atau tidak syiddah, tidak berhenti secara mendadak. Lil ki, ki satu ketuk. Ta, harokat berdiri pada huruf ta. Perhatikan sifat makhraj huruf ta. Lihat kembali video jilid 1. Ta dua ketuk mat tabi'i, bi satu ketuk. Wal, wawu fathah masuk ke alif lam qomariyah. Wal, hati-hati ada pantulan. Mush, mim dhammah masuk ke shin. Mush, perhatikan sifat makhraj huruf sin, bukan mus, juga bukan mus, namun mush. Shin, shin, mush, tidak tertahan. Ri satu ketuk. ki kasroh bertemu ya sukun mat tabi'i 2 ketuk, na 1 ketuk, mun nun sukun di depannya huruf fa, maka nun sukun dibaca ikhfa au salta karena huruf fa sudah siap-siap pada makhraj fa dengan menekan tidak kuat. Perhatikan mu bukan mun juga bukan mung, namun mu fa, mu fa, fa 1 ketuk. Masuk ke kaf tasydid, maka ada tekanan fak meskipun huruf kaf ada aliran udara ketika mengucapkannya, namun ketika sukun atau tasydid dia tertahan atau syiddah. Fak tertahan, fak ki, ki perhatikan makhraj dan sifat huruf kaf. Fak ki, kaf kasra ya sukun mad tabi'i 2 ketuk, na 1 ketuk. Ha, masuk ke huruf ta, ada tekanan. Hat, perhatikan sifat makhraj huruf ha, bukan ha. Hat, ta, ta juga perhatikan makhrajnya. Ta, ada dorongan udara saat mengucapkannya namun tidak terlalu. Bukan ta, ta, bukan namun ta. 2 ketuk, mad tabi'i. Ta, masuk ke hamzah sukun, ada tekanan. Ta, bukan dibaca ta, namun dibaca ta. Ti 1 ketuk, ya 1 ketuk, hu 1 ketuk, mu masuk ke alif lam komariah. Mul, hati-hati jangan dibaca mul, mul tekan tahan di titik makhraj lam sampai mengucapkan ba. Mul ba, ba fathah masuk ke ya, ada tekanan bay, bay ada tekanan menandakan bahwa ya ada tasydid. Bayi 1 ketuk, na 1 ketuk, tu 1 ketuk, ta marbutoh. Namun karena di akhir kalimat dan akan kita wakofkan, maka ta marbutoh berubah menjadi ha. Bayyinatu menjadi bayyinah, huruf ha. Baiklah, mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Lam ya ku nil la zi na ka fa ru min ah lil ki ta bi wal mush ri ki na mu fak ki na hatta ta'tiyahumul bayyinah. Baiklah, sekarang kita akan lihat di mana saja letak kita dapat berhenti dan memulai pada ayat 1, karena ayat 1 ini lumayan panjang. Dan bagi Anda yang memiliki nafas yang terbatas tentunya akan sulit melanjutkan bacaan dari awal ayat sampai akhirnya. Oleh karena itu kita akan coba berhenti di beberapa kalimat. Namun tempat berhenti ini insya Allah tepat dan tidak mengubah makna. Untuk itu saya akan merujuk kepada Al-Quran yang sudah ditashih oleh Departemen yang dalam hal ini dinamakan Oase Al-Quran. Bentuknya seperti ini. Ini bentuk boxnya, dia memiliki 5 jilid. Dan untuk juz 30 ini ada pada jilid 3. Bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah satu-satunya Al-Quran di Indonesia yang dipenggal atau dipisahkan secara makna. Jika Anda mungkin selama ini mengetahui ada Al-Quran per kata, nah kalau ini Al-Quran per makna. Dan penggalan-penggalan makna ini sudah ditashih oleh para ahli Al-Quran di Departemen Agama, sehingga kita bisa dengan mudah jika ingin berhenti di kalimat atau kata manapun pada ayat-ayat yang panjang. Seperti misalkan Al-Bayyinah tadi ayat 1, kita bisa berhenti di baris manapun dan nanti tinggal memulai dari tempat baris tersebut kita berhenti. Contoh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Kita baru napas kuat sampai sini. Kemudian untuk memulai, karena ini bukan waqof, tinggal diulang saja dari awal baris ini. Min ahlil kitabi wal musyrikina mufakin. Misalnya sampai sini. Kita ulang lagi. Mufakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Demikian. Jadi ada beberapa cara berhenti, silakan. Bagi Anda yang ingin membagi ayat ini menjadi dua tarikan napas, berarti berhenti di wal musyrikina atau mufakina. Sebagaimana contoh, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Perhatikan yang ini mad tabi'i berubah menjadi mad arid li sukun jika kita berhenti atau waqof. Selanjutnya mulai dari di sini wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Seperti itu. Mari kita lihat aplikasi ini pada halaman jilid 5 metode Adjani. Untuk waqof pertama kita akan berhenti di Al-Kitab, kemudian Mufakin. Jadi satu ayat kita bagi tiga, tarikan napas. Kemudian yang kedua, kita akan berhenti di Musyrikin. Dan langsung akhir ayat atau satu ayat kita bagi dua tarikan napas. Jadi ada dua cara berhenti, silakan sesuaikan dengan panjang napas yang dimiliki. Contoh waqof dengan membagi ayat dengan tiga tarikan napas. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Yang harus diperhatikan, contoh di sini mufakin. Ketika waqaf, maka kita boleh membaca 2, 4, atau 6 ketuk karena mad arid li sukun. Namun ketika diwasol atau disambung atau diulang bacaannya mufakina, ini menjadi 2 ketuk saja karena dia akan disambung ke kalimat yang di depannya atau tidak berhenti lagi di sini. Itu yang perlu diperhatikan. Mari kita simak bacaan dari Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. Ayat yang kedua, ra satu ketuk, su sin dhamma wawu sukun mad tabi'i 2 ketuk. Lun, dhamma tanwin di depannya ada huruf mim, maka dhamma tanwin dibaca masuk dan dengung idgham bi gunnah. Lum, perhatikan harus panjang. Jika dibaca lum maka tidak tepat. Lum, mi satu ketuk, na masuk ke alif lam jalalah. Alif lam jalalah didahului oleh fathah maka dibaca tafhim. Namun perhatikan bukan dibaca nau, bukan dibaca wawu, namun dibaca lam yang ditafhimkan. Nal lam, kemudian naikkan pangkal lidah dengan menegangkannya. Nal, nallah. Jika diperlukan silakan lihat kembali bagaimana cara membaca alif lam jalalah pada video sebelumnya. Nallah 2 ketuk, harokat berdiri mad tabi'i. Hi 1 ketuk, ya masuk ke ta sukun. Perhatikan sifat dan makhraj ta sukun, yaitu ada aliran udara setelah tertahan. Yat, yat. Silakan lihat kembali video jilid 1. Lu, lumah wawu sukun mad tabi'i 2 ketuk. Su 1 ketuk, perhatikan sifat makhraj huruf shad. So, menaikkan pangkal lidah karena huruf isti'la. Hu, 1 ketuk, hu. Perhatikan sifat makhraj ha, bukan hu, namun hu. Fan, fa, fathah tanwin. Lihat di depannya ada mim, maka fathah tanwin masuk ke huruf mim dan dibaca dengung. Dinamakan idgham bi gunnah. Fam, bukan fan, namun fam harus panjang dibaca dengung. Mu 1 ketuk, to, satu ketuk masuk ke ha. Toh, ada tekanan. Toh, jangan dibaca toharoh, namun toh, ada tekanan. Toh, ha. Toh, ha. Toh, ha. Ha, satu ketuk. Ra, satu ketuk. Tan. Ta marbuto fathah tanwin. Tan, satu ketuk. Namun karena di akhir kalimat, maka ta akan disukunkan dan berubah menjadi ha. Toharotan menjadi toharoh. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Ra, su, lum, mi, nallahi, yat, lu, su, hu, fam, mu, toh, ha, roh. Mari kita baca. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Kita baca sekali lagi. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Mari kita simak bacaan Syekh. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Selanjutnya ayat yang ketiga. Fa kasrah ya sukun dua ketuk mad tabi'i fi. Perhatikan sifat makhraj huruf fa, bukan pi, namun fi. Ha, fathah bertemu alif dua ketuk. Perhatikan makhraj dan sifat huruf ha seperti biasa saja, seperti ha bahasa Indonesia, jangan terlalu seperti ha, namun ha. Ku satu ketuk, tu satu ketuk, ba lummah tanwin, bun. Di depannya kita lihat ada huruf qaf. Maka lummah tanwin dibaca ikhfa. Ikhfanya yaitu ikhfa ab'ad atau ikhfa adna dan sudah menekan pada titik qaf. Kemudian disertai dengan tebalnya huruf qaf. Ingat, bukan bun, juga bukan bun, namun sudah menekan pada qaf, sudah menaikkan pangkal lidah karena huruf qaf memiliki sifat isti'la. Bun. Qa. Qa masuk ke ya tasydid. Ada tekanan. Qai. Qai. Yi. Satu ketuk. Ma. Satu ketuk. Tun. Dhammah tanwin di akhir kalimat kita akan waqofkan menjadi disukunkan. Ma tun menjadi mah. Menjadi ha. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Fi. Ha. Ku. Tu. Bung. Qai. Yi. Mah. Mari kita baca. Fiha kutubun qayyimah. Kita baca sekali lagi. Fiha kutubun qayyimah. Mari kita simak bacaan Syekh. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Selanjutnya ayat yang keempat. Wa satu ketuk. Ma fathah bertemu alif mad tabi'i dua ketuk. Ta satu ketuk. Fa satu ketuk masuk ke ra. Far. Far. Ingat, bukan far, namun far. Perhatikan sifat makhraj huruf ra. Lihat kembali video jilid 1. Ra satu ketuk. Qa satu ketuk masuk alif lam samsiah huruf lam. Qal ada tekanan. Qal, la, satu ketuk. Dhi, kasrah bertemu ya sukun mad tabi'i dua ketuk. Namun perhatikan sifat makhraj huruf zal, bukan zal. Dhi, dua ketuk. Na, satu ketuk. U, dhammah bertemu waw sukun mad tabi'i dua ketuk. Tu, masuk ke alif lam qomariyah. Dibaca tidak memantul. Tul, tekan di titik lam sampai mengucapkan kaf. Tul, ki. Ki satu ketuk. Perhatikan makhraj huruf kaf. Ki. Ta, ta fathah berdiri dua ketuk mad tabi'i. Ba satu ketuk. I masuk ke lam tasydid. Ada tekanan. Il. Il. La fathah bertemu alif mad tabi'i dua ketuk. Min nun sukun di depannya huruf ba. Maka nun sukun dibaca iqolab, dibaca mim. Tadinya min menjadi mim dengung dua ketuk. Mim. Jika di dalam Al-Quran ini ada biasanya dikasih tanda mim kecil. Mim ba. Perhatikan ain sukun. Ba masuk ke ain sukun. Ba bukan ba. Namun ba di satu ketuk. Ma fathah bertemu alif dua ketuk. Ja jim fathah bertemu alif dua ketuk. Namun karena di depannya ada huruf hamzah, maka mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil dibaca lima ketuk. Ja lima ketuk. A masuk ke ta sukun. Perhatikan ada aliran udara setelah tertahan. At hu satu ketuk. Mu mim dhammah masuk ke alif lam qamariyah. Mul. Perhatikan jangan memantul. Mul. Bay. Ba fathah masuk ke ya tasydid, ada tekanan. Bayyi satu ketuk. Na satu ketuk. Tu satu ketuk. Karena di akhir kalimat akan kita sukunkan. Na tu menjadi nah. Perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa ma ta far ra qal la dhi na u tul ki ta ba il la min ba di ma ja at hu mul bayyinah. Mari kita baca. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Mari kita baca sekali lagi. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Mari kita simak bacaan Syekh. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Kemudian untuk ayat keempat, kita akan coba bagi dengan dua tarikan napas. Lalu di mana saja kita boleh berhenti, akan lebih mudah kita merujuk kembali kepada Al-Quran atau Mushaf Oase Al-Quran. Ini ayat yang keempat. Jika melihat baris di sini, maka kita bisa berhenti di baris yang ketiga jika ingin di tengah-tengah. Di baris ketiga, jika kita ingin waqof, maka di sini ada ain sukun, kemudian dalnya menjadi dal sukun. Dan bertemunya dua huruf yang bersukun atau dua huruf mati, cara membacanya adalah ainnya tidak berubah, hanya dalnya saja yang berubah menjadi sukun dan memantul. Ba'd, seperti itu. Mim ba'd. Mim ba'd. Mari kita baca. Kita akan berhenti di mim ba'd. Kemudian kita akan melanjutkan dari illa mim ba'di hingga akhir ayat. Sehingga satu ayat ini kita bagi dua. Kita kembali ke halaman metode Adjani. Jadi kita akan bagi di titik sini, kita akan waqof. Selanjutnya kita akan mengulang dari illa mim ba'di. Contoh. وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. Selanjutnya ayat yang kelima. Wa satu ketuk ma mim fathah ada alif mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf alif atau huruf hamzah yang berlainan kalimat, maka mad tabi'i berubah menjadi mad jaiz munfasil. Dibaca 5 ketuk ma 5 ketuk. U 1 ketuk, mi 1 ketuk, ru dhammah bertemu wawu sukun mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf alif atau hamzah yang berlainan kalimat, maka mad tabi'i dibaca menjadi mad jaiz munfasil 5 ketuk. Ru 5 ketuk, i masuk ke lam tasydid ada tekanan il. Il ada tekanan il la lam fathah bertemu alif mad tabi'i 2 ketuk. Li 1 ketuk ya masuk ke ain sukun ya, perhatikan bukan ya namun ya. Bu 1 ketuk du masuk ke alif lam jalalah. Alif lam jalalah didahului oleh dhammah maka dibaca tafhim namun bukan wawu, perhatikan du bukan du namun dul. Dul kemudian menaikkan pangkal lidah. Dul lah 2 ketuk mad tabi'i. Silakan lihat kembali cara membaca lam jalalah pada video sebelumnya. Ha 1 ketuk muh mim dhammah masuk ke kha. Perhatikan sifat dan makhraj huruf kha yaitu tidak tertahan muh. Jika diperlukan lihat kembali video jilid 1. Muh li 1 ketuk, si sad kasrah ya sukun mad tabi'i 2 ketuk, si 2 ketuk. Perhatikan makhraj huruf sad bukan si namun si, menaikkan pangkal lidah. Na 1 ketuk, la 1 ketuk, hu 1 ketuk masuk ke alif lam samsiah huruf dal ada tekanan hud. Di kasrah bertemu ya sukun 2 ketuk mad tabi'i. Na 1 ketuk. Namun karena akan kita waqofkan maka nun kita sukunkan dan mad tabi'i akan berubah menjadi mad arid lis sukun 2, 4 atau 6 ketuk. Selanjutnya hu 1 ketuk, na 1 ketuk, fa fathah bertemu alif mad tabi'i. Namun karena di depannya ada huruf hamzah, maka mad tabi'i berubah menjadi mad wajib muttasil. Dibaca 5 ketuk, a 1 ketuk, wa 1 ketuk, yu 1 ketuk, qi qaf kasrah ya sukun mad tabi'i 2 ketuk, mu mim dhammah masuk ke alif lam samsiah huruf sad. Mus, perhatikan makhraj huruf sad. Mus, menaikkan pangkal lidah karena huruf isti'la. Mus, sa 1 ketuk, la lam fathah harokat berdiri 2 ketuk mad tabi'i. Ta 1 ketuk. Selanjutnya wa 1 ketuk, yu ya dhammah masuk ke hamzah sukun ada tahanan. Yu bukan dibaca yu namun yu. Tu ta dhammah masuk alif lam samsiah huruf zai. Tuz. Perhatikan sifat huruf zai. Lihat kembali video jilid 1. Tuz za za 1 ketuk, ka 2 ketuk harokat berdiri. Perhatikan makhraj huruf kaf. Ka bukan ka juga bukan ka namun ka biasa saja ada aliran udara sedikit. Ka 2 ketuk, ta 1 ketuk, wa 1 ketuk, za harokat berdiri mad tabi'i 2 ketuk. Perhatikan sifat makhraj huruf zal bukan za namun za. Li 1 ketuk, ka 1 ketuk, di kasroh bertemu ya sukun 2 ketuk, nu nun dhammah masuk alif lam komariah nul. Tidak boleh memantul. Ko masuk ke ya tasydid ada tekanan. Qai. Yi 1 ketuk, ma 1 ketuk, ti 1 ketuk. Namun karena di akhir kalimat maka akan kita sukunkan dan berubah menjadi ha. Mati menjadi mah. Mari perhatikan panjang dan pendek bacaan. Wa ma u mi ru illa li ya'budullaha mukhlisina lahud din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Pada ayat kelima kita akan bagi menjadi beberapa tarikan napas. Yang pertama kita bagi ayat ini menjadi dua tarikan napas, yaitu berhenti di lahuddin, kemudian karena ini waqof kita dapat melanjutkan dari hunafa sampai akhir ayat. Baiklah, kita lihat kembali bagaimana pemisahan sesuai dengan mushaf Oase Al-Quran. Cara pertama, kita akan berhenti pada baris yang kedua dengan mengingat di sini ada 5 ketuk, kemudian ini ada 5 ketuk, sehingga dikhawatirkan nafasnya akan mulai habis. Kita coba berhenti di baris yang kedua, kemudian nanti mengulang dari illa liya'budullaha sampai lahuddin. Selanjutnya hunafa'a wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Kita akan berhenti di sini. Kemudian wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah, kita akan berhenti di sini. Sehingga satu ayat dibagi menjadi 4 tarikan nafas. Jadi ada 2 tarikan nafas dan 4 tarikan nafas. Silahkan sesuaikan dengan nafas yang kita miliki. Baiklah, kita masuk ke metode Adjani. Jadi pertama kita akan berhenti sampai lafad Allah, kemudian mengulang dari illa liya'budullaha sampai din, kemudian sampai wa yu'tuz zakah, kemudian wa yu'tuz zakah sampai akhir ayat. Baiklah, kita mulai. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Ini menjadi mad tabi'i, menjadi mad arid li sukun 2, 4 atau 6 ketuk. Hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah. Ini juga menjadi bacaan mad arid li sukun 2, 4 atau 6 ketuk ketika waqof. Namun ketika kita mengulangnya ini harus 2 ketuk saja karena mad tabi'i. Wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Demikianlah beberapa cara berhenti. Yang pertama, ayat kelima ini dibagi menjadi 2 tarikan napas, kemudian menjadi 4 tarikan napas. Silakan Anda bisa sesuaikan dengan panjang napas yang dimiliki. Mari kita baca. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mari kita baca sekali lagi. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Mari kita simak bacaan Syekh. Wa ma umiru illa إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Demikianlah video kali ini, yaitu penjelasan bacaan Quran Surah Al-Bayyinah bagian 1. Kita akan berjumpa kembali pada Quran Surah Al-Bayyinah bagian 2, yaitu menyelesaikan Quran Surah Al-Bayyinah dari ayat 6 sampai ke ayat 8. Insya Allah. Amin. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul karim. صدق الله الحليم صدق الله الذي أنزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا صدق الله